Obat kutil, Condyloma acuminata. Kutil kelamin atau dalam bahasa medis disebut dengan Condyloma acuminata adalah salah satu gejala yang paling umum muncul akibat infeksi menular seksual. Kutil kelamin umumnya muncul akibat infeksi HPV, human papilloma virus tertentu, yaitu HPV 6 dan 11. Selain kutil pada vagina atau penis, HPV juga bisa menyebabkan kanker serviks pada wanita. Condyloma acuminata berbentuk benjolan daging kecil berwarna merah atau bergerombol banyak yang tampak seperti kembang kol yang tumbuh di sekitar kelamin. Dalam banyak kasus, kutil biasanya tumbuh sangat lembut dan seringkali tidak terdeteksi secara kasat mata, namun lama-kelamaan akan muncul dan bisa terdeteksi dengan sentuhan. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa sakit perih, cenderung tidak nyaman, dan gatal-gatal di area sekitar kutil. Virus HPV yang menjadi penyebab penyakit ini biasanya ditularkan lewat hubungan seks, baik oral, vaginal, maupun anal. HPV kadang juga dapat menular ke bayi saat proses persalinan dari ibu yang terinfeksi sejak sebelum atau saat hamil. Bagaimana cara mengobati penyakit kutil kelamin Condyloma acuminata jengger ayam tanpa operasi?